Api obor Asian Games 2018 kemudian dinaikkan ke Kridewa Ruci menuju dermaga Markas Komando Angkatan Laut untuk diarak keliling kota Makassar. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji memimpin kirab obor Asian Games 2018 di perairan Makassar. Di atas Kridewa Ruci. Kirab obor di perairan Makassar dikawal oleh 4 kapal perang serta dimeriahkan oleh perahu hias tradisional nelayan Pautere Makassar. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan obor Asian Games 2018 di Dermaga Angkatan Laut 6 Makassar. Setibanya di Dermaga Layang Angkatan Laut Makassar, parade kirab obor disambut dengan antusiasme warga. Seorang pelari membawa obor menuju Tugu Mandiri Makassar hingga ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian Kota Semarang, Prambanan, dan Solo. Kemudian pada tanggal 11